pakai apa? Itu motor, itu ada motor. Hah? Tahu pakai, mungkin ada ini jalannya, cuman oh, ada jalan. Itu naik perahu kali ya? Nah, itu. Iya, dari sini mana batunya? Oh, yang itu batu kayaknya tuh. Batu. Cuman dia di air. Halo guys, selamat pagi. Masih di Indramayu nih guys. Saya lagi nganter tim pancing dari Cikarang nih guys. Kita lihat-lihat lokasi dulu guys. Ini berada di Dusun Tegalagung, Desa Benda, Kecamatan Karang Ampel, Indramayu guys. Ada bagangnya juga guys. Kayaknya tadi ada yang mancing guys. Oke, kita zoom ya guys ya. Tuh lihat guys, ada dua orang di tengah sana guys, di pemecah ombak tuh guys. Pak, numpang mancing, Pak. Kita balik lagi ke tim, guys. Nah, di sini juga ada musola nih, guys. Bagi para pengunjung yang mau sholat bisa melaksanakannya di sini ya, guys. Mulai rupanya mereka ya, tim pancing dari sekarang bareng sponsornya, para pendukungnya. Ini ada bagang tapi tidak untuk disewakan sayangnya guys ya. Tuh menurut informasi dari pengurusnya cerah banget guys cuacanya, belum nampak strike ini guys ya. Strike. Para pemancing lokal yang baru saja datang nih guys, kita samperin guys untuk diinterogasi nih guys ya. Oke guys, kita samperin guys, kita interogasi guys. Itu yang nyebur yang mancing bukan Pak? Iya. Oh, mancing apa sih? Sembilang? Kakap. Sembilang. Iya, sembilang. Bapaknya gagal fokus guys pendengarannya. Saya bilang sembilang malah dengarannya nila itu. Waduh. Gak mudeng gitu guys. Sana guys, mungkin dia mau nyamperin orang yang di tengah itu guys ya, yang mancing di tengah cari ikan kakap guys. Mereka masih jauh guys sana guys.
barusan saya melihat ada perahu nelayan yang masuk ke muara nih guys ya. Kita kejar guys ke sini, ke arah sungai yang mau ke arah TPI Tegalaku, Desa Benda, Kecamatan Karang Ampel nih guys ya. Ini dia guys perahunya, udah mulai masuk ke sungai yang mau ke arah TPI ya guys ya. Mereka baru pulang melaut itu. Masih jauh guys ke sana arah TPI-nya. Nah, ini sungai yang menuju ke arah muaranya guys. Tuh ya. Itu muaranya sebenarnya seperti dangkal itu guys. Tapi perahu bisa lewat, herannya itu. Kita samperin aja muaranya guys ya, biar nggak penasaran. Hah? Guys, bapak-bapak yang tadi guys ya udah nyebrangin muara guys tuh. Eh, jom nih guys. Dia mau menuju ke tengah sana guys ya. Mau mancing kakap itu guys. Bekas sion itu sudah bapak-bapaknya, namun urama tadinya nyebur sion orai. Muaranya mah anu kayak dangkal tapi bisa ya perahu ya. Nah, di sini cuman ada 3 bangunan nih guys, 2 rumah dan 1 musola tuh guys. Sekarang masih khusus mancing mereka nih guys. Padahal kalau bagangnya bisa dipakai enak itu, ada gubuk-gubuknya. Nelayannya tuh guys lagi pada cari ikan mereka. Itu bapak yang tadi tuh udah di tengah itu guys. Waduh, gubuk kasihan bener-bener terjelmanya. Bapaknya udah tinggal kelihatan sepotong itu. Lihat. Oh, mau nyamperin yang di sini ini, yang mancing kakap ini. Oke, terima kasih. Cukup sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.